Penyanyi dangdut Siti Badriah mengabarkan tengah positif COVID-19. Siti Badriah atau yang akrab disapa dengan Sibad itu diketahui tengah hamil besar. Dua pegawai di rumahnya pun juga dinyatakan positif COVID. Sibad pun sempat menceritakan kronologi gejala-gejala yang dirasakannya sebelum positif COVID-19. Pelantun lagu Syantik ini pun merasakan sakit tenggorokan dan juga mual-mual. Namun awalnya ia menganggap gejala tersebut hanya efek samping dari kehamilannya saat ini. Beruntung hasil berbeda didapat oleh sang suami, Krisdiana Baharudin. Kris pun akhirnya memutuskan untuk mengungsi di rumah mertua untuk sementara agar tidak tertular dari Sibad. Pasalnya Kris saat ini tengah menjalani syuting serial turut berduka cita.